Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Asyadu ala ilha ilha umlah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma syuri ala sayyidina muhammad Wa ala ali syidina muhammad Rabbi surah li sadri wa yashir li amri Wa dudatan bilih syani yakkaw kali Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel Hari ini coba kita Berkenan untuk ber Zikir kepada Allah, mengingat Allah, juga mungkin kita akan membuat sedikit catatan, refleksi, dan renungan untuk diri kami sendiri. Barangkali, kalau bermanfaat bagi orang lain, semoga jadi amal jariah kami. Perihal tentang alam kubur, baik. Beberapa kali kita sampaikan berkaitan dengan bekal perjalanan akhirat, tetapi kita akan memasuki salah satu fase pasca kehidupan dunia, yaitu alam kubur. Yang menjadi catatan begini, kalau kita sadar diri, mengenal diri sendiri, bertafakur pada diri sendiri, kita dari perjalanan kecil, ya Bayi, remaja, kemudian nikah tua, ini proses perjalanan. Sadar tidak nanti, pada titik tertentu, mata kita tidak bisa melihat, bibir kita tidak bisa bicara, dan kita di ujung gapura, apa itu? Kematian. Kematian adalah pintu menuju kita ke alam kubur. Bisa bayangkan enggak? Kalau kita ke Jakarta, tidak tahu metropolitan kayak apa dan ganasnya. Bagaimana dengan kubur? Bagaimana dengan barzah? Ya Allah, ya Rabb. Jelas Allah sudah memberikan tanda-tanda. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya. Nah, sadarkah kita? kita sibuk kumpulkan uang, kita sibuk kejar jabatan, kita kita kejar tajet ABCD, tapi kita kejar akhirat ndak. Kita kejar kuburan ndak. Ini yang menjadi catatan. Jadi alam kubur seringkali kita berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil Sahabat Rasulullah, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi dengan suratku kepadanya. Ketika kuburan jelas gelap, barzah gelap, roh dipenjara di alam barzah. Penerangnya apa? salat bosku. Sholat adalah munajat kepada Allah, tanda penyerahan diri kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah. Kalau orang muslim, ya jangan lupa surat fardunya. subuh, duhur, ashar, maghrib, isya. Mungkin ada surat lahir, mungkin ada surat fajar, mungkin ada sholat duha. Ya. Jadi, penerangnya di alam kubur di antaranya adalah sholat. Maka, jagalah sholat kita, jagalah sholat kita, jagalah sholat biar menjadi cahaya besok di alam kubur. Jangan pernah lupakan sholat. Rasulullah, salam. Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kondisi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu Inilah orang yang karenanya arsi bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan 70 ribu malaikat menyaksikannya. Sungguh ia telah dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Nah, jika demikian ini yang dirasakan Said bin Mu'as. Pemuka kaum Aus, seorang pertama yang menyambut iman kepada Allah. Kisah kebaikannya sangat banyak. Dan merupakan orang dengan kematiannya membuat bergetar arsinya Allah. Bagaimana dengan kita? Alam barzah itu pasti pasti hadir. Loh, bos, alam kubur itu gimana? Di kuburan itu raga kita. Roh kita masuk di alam barzah. Itu sebagian pemahaman para kiai, para ustadz, para guru-guru kita. <tuh> Bagaimana dengan kaitannya dengan berita alam kubur ini? Seperti misalnya firman Allah di Quran Surat Al-Ghafir Ya, Gofir ayat 46 kepada mereka dinampakkan raka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan malaikat masuklah Fir'aun fir dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Naudzubillah min Di Quran surat Ghafir ayat 46 ini ya disampaikan ya, bahwa pagi petang dinampakkan neraka ya Allah subhanallah Maha suci Allah, semoga kita terhindar dari ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Baran neraka, ketika ditempelkan telapak kaki kita, mendidih otak kita mendidih polo kita, merenyok ya Allah, ya Rob, sadarkah kita, yakinkah kita, kita bisa menghadapi murkanya Allah, yakinkah kita? Maka di Quran surat Nuh disampaikan Allah. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan neraka. Ini kisah umatnya Nabi Nuh. Ketika tidak iman, ketika melawan Rasul, melawan Nabi, melawan cahaya kenabian, maka nasibnya tidak baik alias buruk. Maka kita mohon ampun kepada Allah agar kita dijaga dari balak kubur. Allah berfirman di Quran surat Al-An'am Al ayat 93. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Keluarkanlah nyawamu di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ya Allah ya Rabbi. Ini kisah-kisah alam barzah. Ini murka Allah. Maka malaikat memukul dengan tangannya. Masya Allah. Luarlah nyawanya. Dibalas dengan siksa yang menghinakan Ya Allah Kita memohon kepada Allah Ya Allah ampunilah kami Kita dari Siksa barzah dan kubur Benar-benar sangat menyedihkan dan Subhanallah suci Allah Di Quran surat ayat 124 dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ya, peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah. <tuh> Bayangkan saja kadangkala di dunia kita berpaling dari ajakan, berpaling dari kebaikan, berpaling dari firman Allah, seribu nasihat tidak digubris, seribu satu saran dilupakan. Dia lupa, dia harus sholat, dia lupa, dia harus tidak bermaksiat, dia lupa. Sampai kelupaan itu dibawa ke alam kubur. Masya Allah. Dia menyesal. Mereka pasti menyesal, karena ketika di dunia berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari tausiah-tausiahnya, Kiai Habib, berpaling dari juru-juru dakwah, bahkan mentertawakan hati-hati. Dia akan memasuki kehidupan yang sempit, hati yang akan dihancurkan di dunia ataupun di akhirat. Bahkan, mereka dihimpun dalam keadaan buta. Masya Allah, kalau kita tidak bisa melihat, suara Allah, dunia saja gelap. Bagaimana dengan, dengan akhirat nanti, ya Allah? Semoga kita diampuni dosa-dosa kita, dan yang menyedihkan lagi di Quran surat Al-Qamar ayat 38, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa hadap yang kekal. Dunia sementara akhirat kekal, dunia hanya sekedar terminal sementara akhirat itu abadi. Dunia berahi, lupa Allah, akhirat pasti ada balanya Allah. Dan informasi yang ada di kehidupan sana, di Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171 disampaikan Allah dalam firman Allah Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati ya Jangan mengira orang yang kamu Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada ke diberikan dia ya, diberikan Allah kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka berkirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan bahwa Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 1, 69, dan 171. Artinya janji Allah betul. Alam barzah ada alam kubur ada, alam akhirat ada. Maka orang-orang yang <coughs> diridai Allah, dia akan bahagia. Bahkan orang yang hidupnya untuk jihad fisabilillah, jangan mereka mati. Raganya bersatu dalam tanah, tapi ruhnya kembali kepada ridhonya Allah. Ya, itu yang terjadi. Jadi, <coughs> jangan pernah sia-siakan kehidupan ini. Karena kehidupan ini memang pasti berakhir. Tapi semoga kita berakhirnya dalam kebaikan. Bukan kehancuran dan murka Allah. Itu. Ya memang <tuh> kalau kita membahas alam barzah memang isinya kita deg-degan kita juga memohon sama Allah agar diampuni dosa-dosa kita karena kalau maaf ya kita tidak diampuni Allah Masya Allah kita tidak tahu apa yang terjadi maka kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diri Allah di hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda jika salah seorang dari kalian selesai dari akhir ya tahiyat akhir maka ndaklah ia berlindung dari empat perkara dari adab neraka dari adab kubur dari fitnah kehidupan dan kematian jadi empat perkara tadi, adab kubur ya, dari adab mereka ya dari adab kubur, ada fitnah kehidupan dunia dan kematian. Ya Allah. Itulah yang terjadi. Apakah kita sudah siap dengan alam kubur? Subhanallah. Jadi pernah disampaikan hadis Aisyah. Beliau berkata, ada seorang wanita Yahudi menemuinya, lalu menceritakan perihal seksa kubur, kemudian berkata kepada Aisyah, Rodiyallahu Sesungguhnya Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian setelah itu Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam perihal siksa kubur. Maka beliau menjawab, "Ya, benar. Siksa kubur itu ada Ingat Siksa kubur itu ah, ada Kemudian Aisyah berkata Maka sejak itu Aku tidak melihat Rasulullah S.A.W Setelah melaksanakan sholat Kecuali beliau memohon Perlindungan dari siksa kubur Ya Pasti ya Berarti hati-hati ada siksa kubur yang senantiasa hadir yang menjaga kita maka semoga Allah tetap menjaga diri kita ya jangan sampai kita dilana Allah hadis Sa'id ha bin Sabit Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya umat ini diuji di kuburannya maka kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Subhanallah. Hati-hati, ada balak kubur, ada siksa kubur, itu nyata, bukan retorika, bukan, bukan provokasi, bukan, tapi nyata, ada. <tuh> Jadi Hadis Anas bin Malik Rasulullah bersabda Kalau bukan karena tidak khawatir Kalian tidak mau saling menguburkan ya Tentu aku akan berdoa kepadamu Agar memperdengarkan kepada kalian Adab kubur Ingat itu, itu disermati Rasulullah pernah melewati dua kuburan Lalu berkata Ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diadab karena perkara yang besar ada pun salah satunya berjalan ke sana kembali untuk namimah ada pun yang keduanya itu tidak bersih ketika buang air kecil nah, artinya alam kubur ada maka kita harus hati-hati dan peka jangan sampai kita lupa ya seakan-akan tidak ada siksa kubur ingat itu jadi kita harus yakin bahwa di Quran surat Az Zumar disampaikan ya Zumar ayat 42 Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa lain sampai waktu yang ditetapkan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir di Quran surat Az-Zumar ayat 42 <tuh> artinya apa? sudahlah kita akan berserah diri kepada Allah kita akan jaga amal-amal kita agar kita diterima oleh Allah. Jadi itulah faktanya, jangan sampai hidup kita ini rugi karena ketidaktahuan kita. Anggaplah hari ini adalah sesaat ses, ya ses, sedikit ilmu. <tuh> Semoga menjadi referensi Nabi bersabda, kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa ya kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Itu satu kesimpulan bahwa alam barzah itu ada. Leluhur kita yang sudah meninggal, mari kita anjang sana ke makamnya atau paling tidak kirim doa. Semoga orang tua kita, leluhur kita diampuni sama Allah. Semoga amal jariahnya, perilakunya baik diri doi oleh Allah. Dan kita senantiasa menjaga diri agar tetap takwa kepada Allah istiqomah dan diampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih masih bersama kami. Sukam Tua Sastro di media Channel. Barakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.